Hey kid, what to do? Lagi main boneka-bonekaan ya. Coba kasih tau papa. Itu yang mana yang princess sama mana yang king? Eh, maksudku prince salah. Aku kebanyakan nonton yang yang boring-boring gitu, yang drama-drama. Ya soalnya mama sukanya kayak gitu sih. Ya aku mah cuma ikutin aja. Padahal diam-diam nggak tahu dia. Kalau misalnya kita berdua masih nonton kartun-kartun gitu ya. Jangan kasih tahu mama. Bisa bahaya nanti. Coba ini apa jadinya? Jadi itu ya apa namanya? Kayak si ini Barbie yang satu ini kan. Jadi kayak lagi masak-masakan gitu ya. Oh, ya ampun. Kayaknya ini gak jago masak deh. Perlu panggil, panggil siapa ya? Coba aku lihat kotak mainan kamu. Ini ada nih, yang kayak Captain America gini. Dia pasti jago masak. Oh masa iya sih, Ken jago masak? Gak mungkin. Pasti Barbie gak suka sama masakannya. Kirain dia bisa buat nasi goreng. Captain America lebih mending. Bisa buat makanan-makanan Amerika. Mungkin apa bisanya. Halah, pasti aku yakin deh Captain America bisa buat batagor. Bisa buat martabak. Ngomong-ngomong martabak, nanti mau martabak gak? Jaelah, mau sok-sok manja-manja muka-mukanya. Mau sok-sok pura-pura gak senyum-senyum. Diam-diam pengen martabak. Udah deh, gak usah. Gak usah buat muka-muka manja gitu. Nanti papa jadi kegemesan kamu kan. Emang dah, kalau misalnya udah namanya. aku udah game over deh. Kalau misalnya udah kamu pengen gitu atau kamu udah manja gitu, gemes banget. Papa jadi gak tahan lama-lama. You know, kamu tuh mirip banget sama mama. Ah, mau lebih mirip kayak aku? Enggak dong, masuk kayak aku sih. Kan kalau aku kan nggak secantik kamu ini. Ah, masa iya sih? Kan kamu kan secantik mamamu. Kok aku sih? Kamu mau secantik aku papamu ini? Kenapa? Nah, gak tau lah. Papa udah kebiasa ngomong aku kamu jadi kayak gini. Ya, papa sih jujur lebih suka kalau misalnya open gitu. Papa itu can be your best friend. I can also be your daddy gitu. Iya gak? Coba deh, coba suruh suruh tuh Ken kayaknya bawa masak dari tadi, coba suruh dia masak. Ya masa dia masukin, dia nggak masukin minyak apa, masa langsung masak. Iya, Barbie kan nggak ada minyak ya. Emang masa Barbie cupu banget, masa nggak ada minyak di dapurnya. Sini aku ambil minyak. Nih. Apaan ini kan cuma minuman di tetes kecil, nggak makan rusak kok mainnya. Ini aku masukin di pancinya ya. Oh tenang kok, nanti papa pasti bersihin pancinya lah. Oke. Tenang aja kok papa mah. Nih. Tuh kelihatan lebih enak kan. Apa yang papa bilang? Ini mah pasti Barbie suka nih. Captain America juga pasti suka kok. Hari ini udah belajar apa aja? Ayo, udah kerjain PR belum? Ayo lo, nanti mama bisa marah lo. Belum ya?
kalau misalnya papa bantu sini, papa bantu. Ya elah, cuma segitu doang. Kalau itu mau papa pasti gampang banget. Kenapa papa mama pinter? Kalau papa sih aku nggak tahu ya. Kalau mama, mama pinter banget. Apalagi kalau misalnya udah masak, udah disuruh hitung-hitungan, wah mama paling pinter tuh kayak gitu. Kalau papa, papa lebih tepatnya jago di apa ya? Menghibur lah lebih tepatnya. Papa menghibur kamu, papa mau coba buat kamu senyum terus kayak gini sekarang. Ya, senyumnya melebar ya. Suka deh sama senyumnya. Sudah deh. Nanti ya, papa bantuin oke di PR. Tapi jangan papa terus yang bantu, nanti perlu mandiri juga, oke? Kalau papa bantu terus, nanti sekalian aja papa yang sekolah. Tenang kok, papa gak bakalan repot. Papa pasti bantu kok. Kalau bisa papa lagi kenapa-napa, baru papa kasih tahu. Jadi gak perlu khawatir ya. It's okay kiddo, gak perlu khawatir. Nah, mau cemilan? Kayak tadi barusan makan cemilan deh. Emang tadi makan apa coba? Es krim. Jadi yang tadi curi es krim papa tuh kamu gitu. Ketahuan deh. Nih, aku mau kasih tau kamu secret. Coba deketan. Aku juga curi es krim mama. Jangan kasih tau. Oke. Kita gak boleh kasih. Gak bisa. Gak boleh kasih tau ke mama. Soalnya kalau bisa mama tahu. Oh. No. Seperti kita bakal dihukum. Dihukumnya pasti bakal marah. Jadi jangan kasih tau ya. Oke. Pinky promise. Ya udah deh, gini deh. Habis nih, kamu mau ngapain nih? Mau belajar lagi. Padahal papa belum masak loh. Enak aja masakan papa lebih gak enak daripada masakan mama. Ini aku buatin yang paling enak ya. Kamu mau apa? Ade pengen spaghetti atau ade pengen apa ya? Spaghetti atau martabak? Oh jelas martabak ya, tahu. Ya sudah deh. Aku buatin martabak paling enak. Lebih enak dari mami punya. Jauh lebih enak daripada penjual-penjual lain. Pasti papa bikinnya bagus. Tapi kalau gosong, ingat, itu papa punya secret recipe. Oke. Karena perasaan in the end subjektif. Kamu mungkin gak tahu artinya subjektif apa? Gak apa-apa. Papa cuma mau pamerin kepintaran doang. Ayo. Tapi apa ya, tadi kok tiba-tiba papa lupa. Papa tadi pengen ngomong sesuatu gitu. Gak jadi deh, nanti aja, oke? Kapan-kapan nanti aku kasih tau, oke? Ayo, kita masuk pen, kayak lagi soal ngomong, mana tebak yuk. Ya, kamu nanti yang bantu-bantu papa cariin bahan-bahannya kan. Kamu adik bisa lebih tahu ya. Ya udah deh.
time to cook. Let's go, kiddo. Come on. Let's go.